beberapa perubahan dari segi ciri kedai rakyat satu Malaysia berbanding dengan kedai rakyat satu Malaysia 1.0, di mana pertamanya tak melaksanakan krim 2.0 ini di kedai-kedai yang dikhususkan, tetapi sebaliknya di rangkaian yang menjadi rangkaian kongsi kepada kementerian dan kerajaan seperti TMG Mall. Kita tak menjual barang-barang yang tak ada jenama lagi. Kita dapati bahawa para pengguna masih minat dengan barang-barangan ataupun produk yang ada jenama. Gembong. Allah. 99. Saya ingat 90 sen 1 kilo. Untuk hari ini. Lebih tu hari biasa nanti. Dan sebab itulah kita kekalkan barang-barang jenama tetapi dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Pada masa ini sudah ada 51 buah outlet krim 2.0 yang beroperasi mulai bulan Februari 2018. Kita jangan termakan dengan hasutan daripada pembangkang kerana mereka ini timbul sesuatu isu ikut pada musim. Saya masih ingat lagi waktu pilihan raya dulu, isu Linus yang panas. Padahal International Atomic Agency sedunia kata kilang Linus itu selamat, tak akan ganggu keselamatan orang ramai. Tapi hari ini selepas 5 tahun, senyap lesu sama sekali isu Linus. Kerana apa? Kerana digunakan untuk menipu kita waktu pilihan raya. Dr. Mahathir jumpa dengan duta EU, komplain pasal sistem pilihan raya dalam negara kita. Tuan-tuan, sistem itulah yang angkat dia jadi Perdana Menteri 22 tahun. Dia pula nak komplain sistem tu, maknanya sistem tu tak adil lah malam pilih dia 22 tahun. Sebenarnya sistem tu sistem yang telus. Mana boleh tipu. Ada counting agent kat situ. Betul tak? Kita pergi ngundi pembangkang pun ada situ. Sebab itulah kita jangan mudah telan cerita ni. Kita mesti periksa. Dalam Islam pun ada konsep tabayyun. Tuhan suruh kita periksa sesuatu berita tu. Kalau tidak, kita boleh berlaku tidak adil. Kita jangan percaya sangat dengan pembangkang ni. Sebab bila pembangkang buat sesuatu tu, dia bertujuan untuk menghasut kita. Felda membuka peluang untuk penuka yang sudah tidak lagi bersama Felda untuk kembali bermuafakat dengan Felda. Kita lakukan ini sebab kita terus mahu membela nasib semua warga penuka. Setelah 6 bulan pengumuman itu, sukacita saya maklumkan seramai 10,338 orang penuka bersetuju kembali bermuafakat menjadi peneroka yang berada dalam sistem kewangan dan pentadbiran Felda. Dan untuk saya menyokong konsep Felda 2.0 ini, insyaAllah kerajaan akan bantu menambah peruntukan membolehkan projek ini dijalankan secara menyeluruh. Jadi kalau Tan Sri Syarif nak 50 juta hari ini, insyaAllah diluluskan 50 juta tahun ini. Buatlah janji buat dia projek ini. Pastikan bahawa kuota feed-in tarif ini keuntungannya boleh kita beri balik kepada komuniti Felda